Rombongan Senam Sehat AB Club dari Kota Padang liburan pada penghujung Desember 2023 ke objek wisata Eco Park Syariah Tan Kayu di Jorong Padang Laweh Nagari Malalu, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Rabu 27 Desember 2023. Kami masuk dari arah Kota Padang Panjang menuju objek wisata Tan Kayu dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dari Kota Padang Panjang. Perjalanan yang menyenangkan yang dipandu Doni dari Biro Perjalanan. 23. Ah, ini dia. Kami memasuki lokasi Tan Kayu. Bagaimana di sana nanti akan kami laporkan kembali. Nah, ini jalannya. Sebelah-belahnya ada semak-semak. Kami menikmati perjalanan bersama Biro Perjalanan Azeta Tour. Nanti diedit lagi namanya. Wisata Tan Kayu oleh Haji Krishna Sultan. Nah, kita mencari tempat parkir yang nyaman dan aman. Nah, ini dia. Sebentar. Ayo. Yang enggak tahan itu loh. Mana anak kecapean nih. Nah, ini Bunda nih. Bunda nih. Bunda. Nah, ini Maitai nih. Nah, ini Maitai. Ah, ini Umi nih. Umi, ah, mantap Umi. Ini Juli nih, Juli. Ah, oke. Okay. Ini Juli. Ah, sip, mantap. Ah, mantap. Up, jatuh mana? Ah, ini Mbak Ana nih. Istri Pak Mus. Lagi, ayo cepat. Oke, ini ibu nih. Lagi. Halo tuh. Halo, mantap. Habis kan? Hai kak, sini. Ini bebek kecil kelima kok kalah. Ini pegar. Biar atuk yang apa nanti minta sama atuk aja. Sudah sampai di Tan Kayu. Tan Kayu. Mantap Tan Kayu aja. Mantap tuh. Masyaallah. Atuk.
Sip. Objek wisata Eco Park Syariah Tan Kayo di Jorong Padang Lawe, Nagari Malalu, Kecamatan Batipo Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, menjadi salah satu pilihan liburan rombongan AB Club yang dipimpin Insinyur Irzal Hamidi di penghujung tahun 2023. Lokasi objek wisata Tan Kayo yang menghadap ke Danau Singkarak sehingga mampu memanjakan mata rombongan AB Club menikmati keindahan alam anugerah Allah SWT. Bentangan air danau dengan riak-riak kecil menambah keasikan untuk menikmatinya. Lagi. Oke, Tan Kayo AC. Terus ke dalam. Terus ke dalam. Lagi. Terus ke dalam. Tan Kayo. Mantap. Inilah suasana Danau Singkarak. Lokasi objek wisata Tan Kayo yang cukup indah, menyenangkan hati.